inilah foto Bapak MT Haryono dan Ibu Mariatna saat masih berpacaran. Sangat sedikit kisah-kisah yang menceritakan tentang kehidupan Bapak MT Haryono, salah satu dari pahlawan revolusi. Bapak MT Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya. Istri beliau, Ibu Mariatna Marto Kusumo, lahir di Tegal 9 November 1925. Dikutip dari cerita salah satu cucu beliau, Ibu Mariatna dikenal sebagai orang yang pendiam dan tidak banyak bicara atau tidak bisa basa-basi, tidak hangat dan tidak pernah menunjukkan apa yang dirasakannya. Meskipun demikian, beliau juga sosok perempuan yang tegar, memiliki kebaikan hati yang ditunjukkan langsung dengan perbuatan. Ketegaran beliau terbukti setelah Bapak MT Haryono wafat dalam tragedi G30 PKI. Setelah sang suami tewas dan jasadnya dibawa oleh para penembak, Ibu Mariatna tanpa menangis memanggil anak tertuanya untuk membantu dirinya membersihkan genangan darah sang suami. Sebelum anak-anak yang lain mengetahuinya, menurut cerita lain dari cucu beliau, Ibu Mariatna tak pernah sekalipun bercerita sedih tentang kejadian menyeramkan di malam itu atau bahkan tentang kejadian itu sama sekali. Hanya kalimat, sudah resiko menjadi istri tentara, yang cucu beliau ingat yang pernah keluar dari mulut sang eyang. Cerita ini berasal dari sumber kutipan link dari blog cucu beliau yang bernama Andini Haryani.